Si jago merah kembali beraksi di kawasan pemukiman masyarakat Jalan Rapokaling Timur, Lorong 2, Kelurahan Rapokaling, Kecamatan Talo, Kota Makassar kemarin pada hari Senin 27 September 2022. Pemadam kebakaran atau damkar sebagai unsur pelaksana dari pemerintah secara cepat berada di lokasi kebakaran sebagai upaya penyelamatan. Damkar bersama petugasnya mengalami kesulitan untuk masuk ke lokasi kebakaran dikarenakan berada di lorong-lorong kecil. Tidak kurang dari 35 rumah hangus terbakar yang dihuni 47 kepala keluarga. Belum diketahui penyebab kebakaran dan tidak ada korban jiwa, namun 2 orang luka-luka dan 2 orang sesak nafas karena terjebak dalam kamar mandi. Sementara kerugian harta diperkirakan miliaran rupiah karena rumah yang terbakar rata-rata masuk klasifikasi rumah permanen. Ini kan rumah kan tertutup, pas ditendang ada api di bawah. Jadi pas saya mau naik ada juga api di atas, jadi saya lari ke luar. Berikut penjelasan Ibu Salma, SOS Lurah Rapokaling, dan Ibu Rahmawati, Ketua RW 1. Korban jiwa cuma sesak napas saja 2 orang. Dua orang yang sesak napas ya? Iya. Yang 2 orang itu cuma luka masih ada, yang masih ada luka masih ada di rumah sakit. Tapi tidak ada yang meninggal kan? Tidak ada. Hanya luka-luka lecet. Iya, luka lecet. Kebetulan kemarin itu kami di sini cepat datang itu pemadamnya, tapi susah untuk masuk ke lorong-lorong itu karena kebetulan kecil. Jadi harapan saya semoga pemerintah baik dari provinsi maupun kota memperhatikan itu pemadam yang ukuran-ukuran yang di lorong untuk sementara dulu. Warga saat ini membutuhkan bantuan berupa pakaian dan selimut dan kebutuhan sehari-hari. Dari Makassar, Gafar 55 TV melaporkan.